Hai semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan coba bahas sebuah sinetron jadul yang dibintangi oleh Desy Ratnasari yang hamil di luar nikah. Gimana cerita lengkapnya? Yuk kita mulai sekarang. Adegan dimulai ketika seorang perempuan bernama Cinta yang sedang melakukan adegan dewasa dengan seorang pria. Setelah kejadian itu, Cinta menyesali apa yang ia perbuat, kemudian beberapa minggu kemudian, Cinta akhirnya hamil. Setelah kandungannya mulai besar, Cinta melakukan USG terhadap kandungannya, di sisi lain ia tidak mau menggugurkan kandungannya, dan ia hanya ingin melahirkan anaknya itu. Dalam pemeriksaan tersebut, dokter menyarankan Cinta untuk sering melakukan senam hamil agar ia bisa melahirkan normal. Cinta akhirnya melakukan senam hamil apa yang dianjurkan dokter. Orang zaman dulu sih nggak pernah belajar senam hamil segala kok. Mereka biasa melakukan pekerjaan sehari-hari. Kampung. Itu untuk kekuatan. Hari ini, apa sih yang dipelajari dulu waktu sekolah di Fakultas Kedokteran? 9 bulan kandungan Cinta, akhirnya ia kontraksi dan langsung menuju ke rumah sakit untuk melahirkan. Setelah bayinya lahir, ia hanya fokus untuk merawat anaknya itu, dan film pun selesai. Jika kalian ingin bertanya tentang judul filmnya, bisa DM Instagram intermezzo_ind. Terima kasih yang sudah menonton.